omahmu sing megah indah kuwi mek bungkus isine apa keluarga sing bahagia. Napa artine omahmu apik kaya istana tapi isine keluarga sing gegeran, pecoan, tukaran, itu bukan rumah, kandang. Mending bentuknya biasa sederhana tapi isine keluarga sing guyub rukun ahli ibadah, itu baru rumah tangga, walaupun rumah itu tidak ada tangganya. Dari ujung timur Pulau Jawa sampai ujung barat, ujung kulon, berapa suku bangsa yang ada di dalamnya? Podo-podo Jawa ini dialeknya beda kali. Banyuwangi, Oseng. Nyebrang tidak ketemu Madura, bahasa Madura. Niki bahasa yang saya cintai nih, nyong meneng kene wong Madura niku lak ngomong niku. Apa setong dero ya. Wong Madura niku lucu. Kula dadi duwe kanca niku mbiyen sowan Habib Anis teng Solo, Pak Bupati. Begitu sowan, "Assalamualaikum, Bib." "Waalaikumsalam." "Piye kabare, Cak?" "Sae, Bib." Begitu matur, Madurane kondo, "Saya yakin ini Bib Anis ini bener-bener waliullah, Bib." "Kenapa?" "Dia tahu kalau saya orang Madura." "Lah ya cangkeme ketok ngono." Jadi Habib Anis iki kondo, "Pasti Anda orang Madura." "Oh, wali." "Lah cangkeme ketok kok aku." Mila kula niku seneng lak kanca-kanca Madura niku bahasane lucu-lucu niku. Antara agama, pemerintah dan keadilan itu jangan dipisah. Lah saiki persoalane cek gak dawa-dawa. Apakah pemerintah itu harus disetempel Islam? Jawabannya tidak harus. Kalau seluruh penduduk negara itu beragama Islam dan semuanya sepakat, monggo. Tapi kalau seluruh penduduk itu tidak beragama Islam semua, yang enggak harus disetempel Islam. Yang penting syariat Islam diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk ditegakkan dalam tata pemerintahan itu sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, metodene para wali yang diteruskan oleh para kiai urung nembe ajeng wukuf anak kula lahir. Mila napa anak kula jenengi Mekka niku gara-gara niku Mufti Nabil Ulayya Mekka Maulana Habibur Rahman. Ya jeneng-jeneng anakku dhewe kok ngopo lho. Iki ra melu urune cerewet. Urun matamu urun yo. Soale lah kula oleh ning Mekah, lahir pas teng Mekah. Mila kula jenengi Mekka niku lak Mekah. Ora kaya saiki wong gawe jeneng senengane singkat-singkatan. Jenengmu sapa le? Sukarlan. Apa kuwi asu nglekar ning dalan umpama. Lak banji-banji sing melu kula niku pengajian rata-rata jenenge singkatan. Jenengmu sapa, Nduk? Susuki. Ketoke susu bono kaos kaki. Sapa Sucipto? Susune lancip diganjel botol. Tidak akan pernah terhenti satu permintaan. Ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu. Dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan kalau kamu percaya dengan kemampuanmu. Yang bisa kita lakukan setelah ikhtiar zahir menika ikhtiar batin. Carane pripun? Pun pasrah kali Allah. Maka saya sering mengatakan, ketuklah pintu langit. Karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk para hambanya. Kula wangsuli, ketuklah pintu langit dengan doa. Karena yang terlockdown hanya buminya, pintu langit masih terbuka untuk hambanya. Jadi menyikapi corona niku nyuwun sewu, harus waspada tapi jangan khawatir yang berlebihan. Tangga kula niku nyuwun sewu wong lanang wedi tenanan lah teng pantura namine purel, perempuan rela diusel-usel. Niku jumlahnya 1200. Ini hari ini menjadi kontroversi lagi. Kula bola-bali dihujat wong-wong niku. Video saya pengajian dulu di Bali yang ketika saya selawatan dengan mbak-mbak muncul lagi. Niku nyuwun sewu sekarang punya alasan dugem di kafe. Kalau ditanya sama istri tidak dugem tapi ngaji sama Gus Miftah. Wah cangkem turah to niku.
Jadi kadang-kadang niku lho, ora mesti niat apik niku kadang-kadang bisa diterima oleh orang. Maka pesan kula siji, jangan pernah berharap semua orang cinta dengan kita. Sekelas Kanjeng Nabi pun banyak yang membencinya. Tapi saya lebih benci kalau pengajian panas tidak ada kipas anginnya. Benci aku. Kopi paite teko wayahe wayahe. Nah, niki kopi. Ya iki nggih kowe sing cerewet piye sapa jenenge? Sofyan, ya kowe. Mbok. Waduh, oh ini barang iki. Oh bocor, iya kaya cangkemmu ya bocor. Ya iki pokare nggih banser. Kula iki minuman kemasan iki ra ono. Kula iki Pak Bupati, kula niku ora tau ngombe vitamin. Ora tau ngombe obat. Tapi sing selalu kula jaga niku saya tidak mau minum air kemasan. Sing bangsa-bangsa apa kuwi jenenge? Soda, bangsa Fanta, Coca-Cola, Sprite, soft drink, soft tech kula mboten kula. Ya niki sing paling apik kopi pahit. Kopi pahit itu melindungi jantung. Mila bolak-balik kula matur to nganti seringe kula ngopi niku ditawani dadi bintang iklan kopi. Warani teng pondok, ayo Gus tanda tangan bintang iklan kopi. Kula tolak. Moh. Iklan. Mila kula dongake muga-muga lak jenengan duwe niat insyaallah iso nyusul Mbah Mesilah. Amin. Mati. Haji maksude ngono lho kok mati ngono. Lha kan ana sing ngerti, enggak ada yang tahu. Pak Bupati lah kula mboten salah, itu di salah satu program bank itu ada tabungan haji. Saldonya buka saldo cuma 100 ribu tok. Begitu jenengan bayar 1.000, ingat tidak beli ONH lo ya, tapi tabungan haji. Begitu jenengan bayar 1.000 wis oleh buku tabungan haji rupane ijo ana tulisane labbaik Allahumma labbaik ana gambare unta. Kan lumayan. Bayar 1.000 wis nyawang gambar unta. Carane pripun? Awakmu nabung ben bulan 100 umrah umroh. Bojo kula kudu meteng. Begitu balik ning kamar bojo kula baradus, kula kandha, kowe engko ning ngarep Ka'bah kudu ndonga. Ndonga napa, Bah? Ndonga supaya kowe meteng. Nggih, Bah, kula mungkin ndonga supaya mulih meteng. Akhirnya kula matur, ning ya kuwi, Bun, napa? Lak mung ndonga tok ora dadi, apa ngono ta? Kowe rong dong utekmu rong dong kowe. Kersane Allah Pak Bupati, begitu kondur bojo kula meteng. Periksa dokter meteng. Lah kula seneng banget to. Usia 8 bulan kandungan perkiraan niku ya HPL-nya sebulan lagi lah. Kula niku duwe kerentek. Ya Allah, alangkah indahnya kalau saya menyambut kelahiran anak saya kedua itu dalam keadaan naik haji. Wong biyen kula entuke pas umroh, apa enggak indah kalau saya menyambut anak saya dalam keadaan haji? Perkiraan saya mulai haji anak kula.